Ada orang Islam masih tidur pada saat subuh. Sehingga tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat subuh. Tapi begitu berenergi bangun jam 6 pagi untuk bekerja. Dia bangun untuk mencari rezeki, tapi tidur dari menghadap Allah yang Maha Pemberi rezeki. Sibuk dengan dunia, tapi yang lebih baik dari dunia dan seisinya malah disia-siakan. Bekerja itu bisa bernilai ibadah jika hak-hak Allah atau perintah Allah tidak dilanggar. Larangan Allah tidak dilakukan. Sekolah menuntut ilmu itu ibadah, tapi salatnya jangan ditinggalkan. Sama halnya dengan aktivitas lainnya seperti kuliah, mengurus keluarga, dan lain-lain. Agar semua bernilai ibadah, jangan lupa konek terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah ridho, biar berkah. Akan ada saatnya amal ibadah kita lebih berharga dari dunia dan seisinya.